Hai semuanya, so kalian bisa lihat mungkin hari ini hari adalah di siang hari. Nah hari ini sebenarnya aku mau cepet-cepet aja, aku pakai kamera vlog aku juga. Ini get ready personal with me. Jadi hari ini tuh aku sebenarnya jam satuan, ini udah setengah satu tepatnya ya. Aku pingin ke launching virtualnya temen aku Titis, karena dia launching kolaborasi bareng sama makeover. Terus aku belum makeupan sama sekali, jadi ini bener makeup buru-buru banget. Jadi kalian bisa lihat seperti biasa, ini aku udah habis mandi, rambut aku sebenarnya belum ngapa-ngapain. Jadi nanti aku langsung kayak hair dryer aja, aku keringin dan aku ikat. So pertama-tama ini muka aku udah bersih banget nih, dan ini ada jerawat, kalian bisa lihat ya. Dimaklumi jerawat itu normal. Jadi pertama-tama aku akan pakai The Alba. Tenang aja kalau misalnya aku kurang jelas menjelaskan, ini The Alba. Nanti semua produk descriptionnya aku akan pakai, aku akan tulis di bawah. Jadi pertama-tama aku akan pakai ini, terus aku tap-tap. The Alba ini aku udah habis 3 botol, FYI. Dia tuh serum, terus toner, terus face mist, jadi all in one gitu. Karena hari ini aku pengen bener-bener makeup express, jadi cepet-cepet aja. Nah ini kedua aku akan pakai Cosnory Whitening Dress Up Tone Up Cream. Ini tone up cream yang kemarin aku baru pakai. Ini sebenarnya bagus banget, emang harganya agak sedikit pricey. Ini Korean brand gitu, kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Ini tuh dia tone up cream, tapi nggak bikin wajah kalian abu-abu. Dan juga kalian tuh bikin makeupnya tuh natural gitu. Kayak putihnya putih cerah, natural nih. Kalau dipakai tuh belum terlalu kelihatan, nanti dia lama-lama nyatu ke kulit. Aku pakainya biasanya langsung ke mata, di mata juga, dan dia tuh nggak berbau. Dan aku tuh kalau pakai Cosnory ini ya, makeup aku tuh jadi tahan lama, tau gak sih, kayak muka aku jadi flawless banget. Dan ini nggak hanya bisa dipakai di muka ya guys, ini juga bisa dipakai untuk memutihkan atau mencerahkan ketiak, terus bagian badan yang menurut kalian kusam bisa pakai ini juga. Di make sure ini harus blendnya bener-bener biar nggak kayak tricky gitu. Dan ini si tone up creamnya itu menurut aku dia tuh mattifying, jadi nggak bikin apa ya, kalau kalian yang kulitnya berminyak cocok banget pakai ini, tapi mattifyingnya nggak terlalu matte juga. Nah sambil tunggu tone up creamnya bekerja, aku bakal pakai Kiko Milano ini lip volume. Ini hadiah dari mertuaku, dia dari Belanda dan dia beli ini. Ini kemarin aku pakai, jadi dia krim buat plumping the lips. Ini enak banget, dan juga dia nggak kayak lip plumper lainnya. Kalau lip plumper lainnya kan kayak apa ya, kayak pas dipakai perih. Kalau ini biasa aja gitu. So next aku akan pakai concealer. Nah ini concealernya dari Makeup Forever Ultra HD. Ini aku bakal goes with the concealer first di bawah mataku. Nah ini terus aku tap di tangan karena ada beberapa kayak di jerawat, dan aku mau conceal jerawat aku supaya pas aku ituin concealernya dia tuh nggak nyatu ke bakterinya, nggak nyatu ke aplikatornya. Terus aku blend pakai tangan aja. Kayak aku belakangan itu kayak capek banget kayak ngurus papis, and juga pandemi ini kayak nggak berakhir. Jadi sejujurnya aku agak stres juga gitu loh guys. Kayak kalian merasa gak sih ini kapan berakhirnya, kapan gini terus? Padahal kayak aku tuh orangnya tuh kalau emang aku tuh gila kerja, tapi tuh aku harus setiap berapa bulan sekali, setiap aku kerja, I need to take a break. Kayak aku harus liburan kemana gitu. Tapi kayak ini udah hampir setahun kita di rumah aja. Jujur aku yang, kalian tau kan aku tuh jarang banget keluar rumah aja. Aku sampai bisa mau gila gitu di rumah. Gimana kalian yang biasa kerjaannya tuh keluar rumah, terus harus dipaksa sekarang di rumah, jarang ketemu orang. Mau ketemu orang juga kayak takut karena kalian tuh ketemu keluarga, terus takut kena apa ya, virus corona gitu. Oke, kita langsung aja ya. Next, ini concealernya udah. Emang aku ngeblendnya nggak rapi. Nanti aku bakal rapin ini, pakai ini Cushion Nasifik Secret Mood Velvet Cushion. Ini yang warna 30N, warna favorit aku yang nude beige. Kalau misalnya kalian udah lihat konten aku nge-review ini, aku kan suka banget pakai cushion ini. Warnanya tuh pas banget di kulit aku. Ini aku pakainya tipis-tipis aja, dan yang tadi yang di concealerin aku cuma tap-tap, jadi supaya extra coverage. Dan hari ini tuh schedule aku, hari ini aku mau zoom event untuk launchingnya Kak Titis. Terus sorenya aku mau nge-gym, tentu aja kayaknya masih pakai makeupan. Dan sebelum nge-gym, aku bikin konten dulu.
Jadi lumayan waktunya hari ini lumayan padat ya guys. Jadi aku doain aja sempet. Karena sekarang kayak aku sejak ada papis, jadi aku kontennya nggak bisa sering-sering. Jadi aku langsung kayak ada di mana beberapa hari pun aku langsung kejar kayak 3 konten gitu. Nah di sini ada jerawat batu. Aku tap-tap. Jadi langsung halus mukaku, tapi rambutnya belum jadi. Ya sudahlah. Fashion nasi pink ini gokil banget loh. Dikit aja tap-tap langsung rata gitu. Dah. So okay guys, selanjutnya aku akan pakai eyebrow pencil. Eyebrow pencil ini dari Lux Creme yang warna dark brown. Ini eyebrow pencil praktis favorit aku. Untuk eyebrow-nya aku bakal bikin yang B aja, yaitu cuman ngisi doang. Udah bingkainya, jadi aku tinggal fill in gitu. So, udah alisnya udah jadi. Aku tahu alisnya agak nggak sedikit nggak rapi ini karena alis kalau misalnya aku gunakan alis yang benar-benar aku cuman mau gigi doang. Sebenarnya aku pengen tambahin concealer sih, cuman nanti aja lah. Kalau misalnya kira-kira sekarang udah oke lah ya, meskipun nggak terlalu perfect, kira sama kanan agak beda dikit. Selanjutnya aku bakal pakai Sister Anne Sebum Control Pack. Jadi ini aku hanya tap-tap di bagian yang tadi ada concealernya, jadi nggak semua area wajah guys. Ini yang kira-kira bakal berminyak aja. Ini the best powder si sebum pack ini, dan aku jujur suka banget aku pakai, dan harganya juga murah 100 ribuan. Tapi kurangnya adalah ini shippingnya dari Korea, jadi agak lama kalau habis. Dan ini kalian bisa pakai buat rambut juga, cuman aku nggak saranin karena kalau udah muka nyampur-nyampur di rambut nanti takutnya nggak higienis. Okay. Langsung mattifying. So selanjutnya bakal pakai Clio Pro Blusher Palette. Untuk Pro Blushernya ini aku pingin pakai yang warna ini aja deh, campuran ini. Dua ini, jadi deh. Oke, dua ini. Warnanya warna benar-benar coral peach banget yang fresh. Moga-moga nggak cemong ya, karena aku di sini aku liatnya kamera bukan kaca. Nah terus aku pengen nambahin kayak glitter dikit. Next kita beralih ke mata. Nah ini aku excited banget karena Kak Titis ngirimin aku yang bakal produknya di launching hari ini, itu Makeover Bloom Infinite. Jadi itu dia koleksinya dia bareng kolaborasi bareng Makeover. Ini yang jenis Bloom Infinite, yang which is warnanya coba kalau aku buka ini dari packagingnya aja bener-bener cantik banget, bunga-bunga gitu. Dan bener-bener super designed dengan tema earthy yang bunga-bunga floral gitu ya. Dan kalian bisa lihat ini juga biasa kan Makeover boring gitu ya packagingnya, tapi ini jadi bagus gitu karena didesain titis gitu. Dan untuk warnanya ini yang si Bloom Infinite yang Mido, kalian bisa lihat ya ini bener-bener yang earthy tone banget, yang menurut aku cocok digunakan buat kayak warna sejuta umat gitu loh. Terus ini aku bakal pakai jadi dikit aja, kita lihat ya guys, ini aku bakal pakai dikit aja. Wow, ini kalau si Bloom ini warnanya pigmented banget guys somehow. Oke. Kayak ininya tuh pigmented banget loh, jadi kalian harus pakainya tuh bener-bener dikit aja. Dan bahkan FYI kalian bisa lihat ya, aku tuh nggak pakai primer tadi loh. Aku bakal blend pakai tangan supaya nggak terlalu mendok. Ini kuasnya aku pakai Masami Shoko 219. Bawahnya aku bakal pakai warna yang sama, cuman pakai kuas bawahnya Makeover.
lumayan lah guys, kuahnya, kuasnya. Kok jadi kuahnya sih? And then selanjutnya aku bakal pakai tangan. Ini yang warna kayak chocolate peach gitu. Wow, ini cantik banget. So cool ini warnanya. Terus aku pakai yang coklat tadi. Aku rapihin aja pinggirannya. Oke. Terus memakai yang putih di sudut mata kayak upil. Enggak deh. Gimana guys? Tinggal pakai yang sebelah mata. Ratain lagi, rapihin. Then pakai yang putih. Ini simple banget ya, tinggal tiga warna kalian combine jadi satu. Dan ini menurut aku looknya kayak look bunga gitu, simple, dipakai buat kemana aja, anti pucat. Selanjutnya tinggal aku pakaiin eyeliner. Ini eyelinernya dari Holika Holika Sharp Pen Liner. Ini yang warna coklat. Pakai eyeliner B aja. Oke, sudah selesai sebenarnya. Ini aku cuman pakai contour. Ini dari 16 brand filter shot. Ini kuas buahnya. Terus hanya aku pakai supaya dikit lebih tirus. Buat shading hidung. Aku juga nggak pakai bulu mata hari ini. Karena aku looknya hari ini bener-bener look yang biar nggak terlihat pucat aja, mau makeup virtual. Jadi yang penting ya udah gitu, nggak pucat, proper. Jadi ini menurut aku, kalau misalnya kalian punya penjepit bulu mata, bulu matanya panjang yang udah bagus, bisa dijepit pakai clear mascara. Nah ini yang paling baru, which is makeover Bloom Infinite Intense Matte Lip Cream, masih kolaborasi dengan Kak Titis. Ini yang warnanya viola. Viola tuh cantik banget menurut aku warnanya, dan desainnya juga ada kayak bunga-bunganya gitu. Cocok banget pokoknya dibawa kemana-mana sih. Dan ini dia by the way, jadi dia tuh kolaborasi dengan makeover yang Kak Titis ini. Dia tuh untuk Intense Matte Lip Creamnya kalau nggak salah ada 10 warna, tapi warna 6 warnanya itu adalah warna bestseller, dan 4 warna ini adalah warna baru yang dia kolaborasi dengan Kak Titi Saputra. Jadi yang aku pakai ini warna baru, yang warna viola. Oh my god, ini cantik banget. Guys, ini menurut aku kalau dijadiin blush on juga bagus tau gak sih? Ini warnanya warna bagus gitu. Selanjutnya aku nggak mau terlalu nge-make, jadi aku bakal pakai The Alba First Spray Serum like I say. Ini serumnya kayak multifungsi banget. I can use it everywhere as a primer, as a face mist, as a kalau udah apa sih habis makeup aku pengen kayak yang kayak dewy look, biarpun makeupnya mattifying pakaiin dikit, jadi nggak terlalu kaku gitu makeupnya kayak Kanebo. Ini bikin kayak kalau kalian kayak baru makeup, kalian pingin kayak makeupnya lebih yang kayak udah lama, kayak glowing gitu, ini kayak bagus banget. Gimana guys? Ini bentar, I'll be back. Nanti abis ini aku bakal buat rambut aku dulu dan aku bakal tunjukin hasilnya gimana. So yeah, here it is. I think here is the final look. Ini I'm sorry, ini aku cuman kayak ngeringin rambut seadanya aja karena ini udah pas. Actually udah jam 1, paling kayak eventnya jam 1.15an. So yeah, anyway, if you like this look, let me know. Nanti untuk semua produk description-nya aku akan tulis di bawah supaya kalian kalau misalnya mau beli, kalian juga bisa mendapatkan nama produknya. And anyway, jangan lupa komen kalau misalnya kalian suka dengan look ini. And kalau misalnya kalian ada request untuk look apa yang aku bakal bikin ke depannya, atau mungkin skincare review or makeup review, kalian juga bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa kalau kalian belum subscribe ke YouTube channel aku, subscribe ke YouTube channel aku Lydia Feng Makeup, agar channel aku bisa be growing dan bikin konten terus buat kalian. And Instagram aku LLIDDD. So see you guys on my next YouTube review. Dah.